Seterusnya, sebuah lagu, we are doing, Rio, what are we doing? Ah, Fatwa Pujaga. Anyway, ini sebuah lagu yang sangat-sangat istimewa kerana saya sangat berbesar hati kerana dapat berkolaborasi dengan seorang seniman dari Indonesia. Dari Flores. Okay. Mr. Ivan. Nestorman. Dipersilakan, Mr. Ivan. Let's invite him, shall we? Yeah. 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 You may take my microphone. Apa judulnya tadi? Judulnya Fatwa Pujangga. Fatwa Pujangga. Anyway, Lucy ya. Dengan kolaborasi ini akan Anda dapat melihat, mendengar dua jenis paduan suara yang berbeza tetapi sangat komplimen. Right, Mr. Ivan? Betul, Rudy. Yeah. Tepuk tangan dulu untuk Rio Moreno. Rio Moreno. Telah kuterima suratmu yang lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan sabda Fatwa Pujangga. Kan ku simpan suratmu itu, bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, sayang cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, seribu kali sayang. Kemanakah risalahku, hendak ku alamatkan terimalah jawabanku ini, hanya sayang, pasti kelak kita kan berjumpa.
ilahi. Moga ladi kau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa, kita pasti kelak kita akan berjumpa. Akan berjumpa. It's an honor for me to sing with Rudy. He's going to be one of our apa ya, kebanggaan Nusantara ya. Meskipun Flores itu mungkin tidak ada Melayunya, tapi sudah jadi bagian dari Nusantara, dan saya berusaha only to coloring him up with my Flores atmosphere ya. Yeah. I think. Satu percobaan yang pertama kali dan agak berani ya untuk lakukan. Karena kalau sebetulnya kita dalam apa music pun kita ada orthodox thinking. Betul. Yang akan ataupun purist yang akan mengatakan oh ini tak bagus sebab ini bukan yang asli atau apa. Betul. But then again we need to reinvent ourselves and rediscover. So apa salahnya kalau kita berkolaborasi? Yeah. Betul, tidak salah itu. Kalau dalam puisi itu namanya, saya dengan Rio dulu kami kuliah sastra Inggris ya. Satu kampus, one college. Kalau dalam sastra itu namanya ada category transgression. It means sometimes we di luar aturan gitu kan. Yeah. Melayu tidak harus wah gitu ya. Yeah. Kita hantam dengan Flores, no problem. Iya, yeah, kan, betul, betul. sure. Apa rasanya? Rasanya gado-gado ini. Oh, bukan gado-gado, tapi di gado-gado di luar itu ya, di warung. Ini menarik sekali ya. Maksudnya, memang saya diskusi beberapa kali dengan Ichan, kemudian Rio juga memberi masukan. Akan saya apakan suara saya terhadap Rudy ini gitu ya? Oh, kau nyanyi aja seperti dirimu sendiri gitu. Jadi jangan berusaha menjadi Melayu dan juga tidak berusaha menjadi Flores atau Indonesia. Yeah. Gitu. Kami melakukan warna masing-masing. Dia biru, saya merah. Menarik itu ya. Maka jadilah. Biru dengan merah jadi coklat. Kalau dicampur. Oh enggak, rainbow. Rainbow. Karena to me, sometimes we are too individual. Indonesia with their own, we Singaporeans or Malaysians, so they have their own. Karena individualism ini yang menyebabkan kita judge other music. So saya ingin quote ya seorang pelukis terkenal di Indonesia, legenda yang bernama Afandi. You know Afandi? Yeah.
dia pernah mengatakan, hanya kerana saya tidak suka bukan berarti karya itu jelek. Just because I may not be familiar with your culture, or I may not like, I mean, not like the way you sing, or does not necessarily mean you are not a good, you are not good. But then in this case, I like his singing. I love his singing, and I wish him all the best with his trio. Yeah, he's Komodo, right, brother? Oh, yeah. Your new trio, right? which dan saya berasa sangat also honored to actually for the first time meeting you. And given this opportunity by ICAN Studio Live, Ichan, ICAN, untuk everybody berkolaborasi. Can. Dan inilah dikatakan acceptance of culture. I cannot be a Flores man, I can't. And he cannot be me, but we be ourselves, but we still compliment. Yeah, music is universal. Yeah? Music is universal, yeah. Yes. Thank you, Mr. Ivan. Wonderful. They will just be next. Wonderful. We'll do more, we'll do more, yeah. Lain kali di Singapura ya. Yeah. Maybe in Singapore we will do one. Fantastic. A round of applause for Mr. Ivan, please. Ivan, let's talk. Thank you, guys. Yeah. Thank you. Apa lagi?